Hello guys, welcome back to my channel. For siapa yang baru sampai kat sini, aku nama aku Iman. For siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Untuk video kali ni aku nak review barang yang agak besar. So aku kena buat dekat luar bilik aku lah. Aku nak buat unboxing pun tak muat nak letak atas meja aku. So barang yang aku nak review kali ni, which is a treadmill daripada Amazfit. But before that, thank you so much to Dashers sebab dah hantar this treadmill, Amazfit treadmill Aeron Amazfit Aeron. Untuk unboxing aku takkan tunjuk full sangat. Aku akan bagi tahu je apa yang ada dekat dalam dia punya kotak tu. So the first one, dia akan ada dia punya treadmill ni sendiri. And then dia ada kabel ataupun dia punya plug tu. Dia punya plug tu, dia ada banyak jenis soket tau. So jom tengok kat sini. Dia punya plug, kalau yang macam ni, yang Malaysia punya, kau boleh guna plug yang ni. And dia ada lagi dua type plug. Dia ada dua lagi pin tu. So kau pasang je kat sini, kau on dia punya plug. And kat sini kau on dia punya switch ni. So after kau dah on, dah ready to go guys. Okay, aku nak tunjuk dia punya simple, which is kau just buka macam ni je. Kau tak perlu nak pasang screw ke Allen key ke tukul ke apa-apa, tak perlu. Dia datang macam ni. And apa yang korang kena buat, just buka je. So kau buka, mesti korang tanya kan, dia tak jatuh ke? Sebab dia mudah untuk jatuh kan. So kau tarik je, kau tarik dia punya arrow ni and buka. So once kau buka ni, after dia dah bunyi klik tu, maksudnya dia dah lock dah, dia takkan jatuh. So kalau kau nak tutup kan, kau nak simpan, tarik yang kat bawah ni, tolak balik, dia akan unlock and dah boleh tutup. Dah ready dah. Kita tengok dekat dia punya interface guys. So ni dia punya interface, kau tengok kat sini dia punya screen. Dia punya screen ni dia tak ada touch screen . Dia tak boleh nak touch screen sebabnya dia punya function semua boleh tekan kat sini je. Kat sini untuk level up and level down. Lepas tu ni start ataupun stop button. And this one untuk emergency button. So kalau korang tengah berlari ke apa, kau nak stop secara mengejut, kau tekan ni je. Okay, so dekat sini juga, kau boleh tengok kat sini dia ada speaker. Kau boleh nampak kat sini, dia ada speaker belah kanan. And dekat belah kiri ni, dia ada speaker juga. So speaker ni daripada JBL. Dia ada JBL. Speaker daripada JBL ni kita akan try nanti dari segi dia punya sound macam mana. Dari segi dia punya bass, memang aku suka. And this treadmill kan, kalau kau tak nak guna as a treadmill, kau nak buat speaker pun boleh juga. Kat belakang ni kau boleh letak je. Letak kat sini. And kau boleh letak phone korang kat sini. In case korang punya phone tak ada bateri kan, kau nak charge, kau boleh charge dekat sini. Kau boleh charge, kau boleh letak korang punya kabel kat sini and charge phone korang dekat sini. Lepas tu dekat sini dia ada on off button ataupun start button. So aku dah pasang dah. Dekat sini dia tulis push kan. So kalau aku tekan ni, dia akan start lah dia punya treadmill ni. Lepas tu ni macam biasa, siapa yang tak tahu ataupun tak pernah pergi gym, kau akan klik kat sini. So in case korang dah ke belakang, dia akan automatically, dia akan stop. So ni aku punya heart rate, BPM. Lepas tu ni time, ni kilometer and ni kelajuan dia. So kita start dulu dengan 1, kita tekan kat sini. Start in 3, 2, 1. And dia akan start dengan yang paling slow sekali, which is 1 km/h. So macam mana nak naikkan dia punya power ni, just tekan je kat sini. So kalau kau tekan lama-lama, dia akan terus laju lah. Okay, kita ambil 5 km/h. Kat sini okey untuk kalau korang nak warm up dulu kan, nak berlari, nak berjalan dulu sebelum korang nak berlari. So sekarang ni kau tengok dia punya BPM kosong kan. Dia tak connect, aku tak connect lagi dengan aku punya smartwatch ni. Make sure kalau korang nak connect, korang kena guna produk yang samalah, which is daripada Amazfit. Sekarang ni aku pakai Amazfit T-Rex Pro. So aku akan connect dengan dia punya Aeron ni. So macam mana nak connect dia punya treadmill dengan kau punya jam, kau kena ada app Zap ni. So Zap ni apps untuk Amazfit lah. Aku pakai jam daripada Amazfit and treadmill pun daripada Amazfit. So aku perlukan app Zap. Dia ada Amazfit T-Rex Pro and Amazfit Aeron. So kat sini aku boleh tekan. Kalau tengok kat sini nak connected. So aku kena connect dulu aku punya smartwatch ni. So make sure kalau ada update, korang kena update dulu. Sekarang aku tengah update. Kalau tak update, dia tak keluar dia punya BPM kat sini. Nanti dia akan synchronize antara aku punya smartwatch ni dengan dia punya treadmill ni. Okay, aku nak tunjuk kat korang dia punya speaker pula, macam mana dari segi dia punya bunyi kan. Okay, so aku buka aku punya Bluetooth setting. And kat sini dah ada tulis Amazfit Aeron speaker. So kejap, tekan je. Okay, sekarang aku dah buka aku punya music. So music yang aku pakai sekarang ni, which is daripada Epidemic Sound. So that tak kena copyright lah. Kita boleh pilih, ada banyak. Kat sini aku pilih yang sport mode punya. So ada banyak, aku tekan yang ni. Let's play random punya music. Boleh dengar? Tengok. Dia punya audio quality daripada JBL. Boleh dengar dia punya audio quality? So, music yang aku guna ni daripada Epidemic Sound. Siapa yang tak tahu Epidemic Sound tu apa, kau boleh tekan link dekat description juga. Aku akan sediakan link untuk Epidemic Sound. So, inilah dia punya speaker ataupun dia punya function untuk treadmill ni. Selain daripada treadmill, dia boleh jadi speaker juga. Okay, kat sini aku nak tunjuk ni pula. Dia ada sediakan juga dia punya maintenance guys. Kat sini. Kat bawah ni kau boleh tengok ni. Dia punya gambar macam minyak je kan. So, ni untuk korang servis ataupun maintenance dia lah.
Yang ni dia sediakan minyak untuk korang letak dekat dia punya treadmill ni. Kat belah sini dia ada sediakan Allen key. In case kalau ada masalah ke kau nak repair dia punya treadmill ni, dia ada sediakan Allen key juga. So semua dah ready dah. Dia punya material kat sini memang macam rubber getah tu. So dia memang grip kalau aku berlari kat atas ni. And dekat sini dia nampak macam keras kan. Actually ni lembut guys. Nampak aku tekan dengan kuku aku, nampak. Dia memang lembut. Okay guys, dari segi harga dia, kat sini aku nak cakap dari segi harga dia. Harga dia lebih kurang dalam RM1,800 ke RM2,000 macam tu. Kalau kau beli pada 11 daripada 11 ni, korang akan dapat lucky draw. Kau boleh tengok gambar yang aku insert dalam video ni. Dan dia buat lucky draw, kau boleh dapat 5 hadiah ataupun 5 dia punya lucky draw tu. Cabutan bertuah untuk korang boleh menangi. So antaranya dia ada skuter, dia ada treadmill, dia ada smartwatch and banyak lagi. Dia ada busuk gigi juga, so banyak benda yang boleh kau menang pada 11 daripada 11 ni. So apa yang korang nak kena buat untuk dapat this lucky draw? Kau beli pada 11 daripada 11 kan, beli pada 11 daripada 11, and after kau dah receive barang tu, kau ambil gambar, kau snap gambar and kau tinggalkan feedback dekat ruangan komen dekat Shopee. Dekat situ dia akan pilih lah siapa pemenang dia secara random. So korang kena beli pada 11 daripada 11 saja, jangan beli sekarang. Kalau kau tengok video ni sekarang, jangan beli sekarang, beli pada 11 daripada 11. Dapat barang tu kan, after dah dapat barang tu, kau tinggalkan feedback ataupun ambil gambar ke video ke dekat ruangan review tu. Dia akan umumkan pemenang pada 22 hari bulan November. So kalau korang menang, make sure korang stay tune, dia akan contact korang pada 22 hari bulan November. Hadiah tu dia akan hantar sebelum 15 hari bulan Disember. Maksudnya after 15 hari bulan Disember tu, korang dah boleh dapat dah dia punya hadiah tu daripada dia punya cabutan bertuah tu. So guys, tu je review daripada aku pasal this treadmill. And jangan lupa 11-11 beli and upload korang punya review dekat Shopee guys. So tu je guys, review daripada aku. Thank you so much for watching, thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video, and see you guys in the next video. Bye.